Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk apa ni mukaddimahnya. Saya selesai kuliah malam ni ada majlis lebih kurang 10 minit untuk penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan pidato. Pagi tadi kita buat pertandingan pidato sempena dengan ulang tahun yang kedua masjid ni di kalangan pelajar-pelajar mati ni. Jadi nak meraihkan anak-anak kita yang berjaya, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak minta Ustaz Alim sampaikan hadiah selepas daripada kuliah kita sebelum nak sembahyang isyak tu lebih kurang 10 minit lah. Minta masa tuan-tuan dan puan-puan. Pihak majlis dengan segala sukacitanya menjemput, mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Halim Nasir untuk menyampaikan kuliahnya menggunakan kitab Mastika Hadis. Tuan-tuan, mula pada malam ni pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qur rabbi zidni ilma salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Wa ba'du. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa bi'idhnillah, saya akan memulakan kuliah bulanan saya di matin ini bermula malam ini. Setiap bulan Sabtu minggu yang kedua, menggunakan kitab Mastika Hadis dan seperti mana yang tuan-tuan muslimat faham, kitab Mastika Hadis ini dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama adalah mukaddimah Mastika Hadis. Mukaddimah Mastika Hadis ada 42 hadis. Tiga kali pilihan raya baru habis. Tiga kali lagi. Habis mukaddimah baru masuk jilid satu. Tu kena faham. Panjang kitab dia. Tak aku kolu dulu, hampa dulu. Antara dua lah. So malam ni kita mulakan dengan mukaddimah Mastika Hadis. Kitab saya ni kitab lama, dia sekali. Mukaddimah dan jilid satu dia sekali. Saya tidak pasti di kedai-kedai ada ke lagi kitab macam ni.
Hak dia jual sekali mukaddimah dan jilid satu. Atau dia jual jilid satu mukaddimah di asing. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting kena cari bulan depan. Kena mengaji. Bila kata mengaji, biar berkitab. Baik, kitab saya ni Jawi. Hak tak faham Jawi, belilah Rumi. Jangan duk tunjuk ek tak ketahuan. Saat lagi Rasulullah berjalan daripada bom Makkah ke bom Madinah. Orang bumi awak bom, mailo. Tak faham Jawi. Ni tak apa lagi. Kena Baharul Mazi, saya mengajar Baharul Mazi di Ipoh. Kena Baharul Mazi, silap baca jadi klien. Ha, tu kalau tak cekak Jawi, hak mana lahir-lahir tu Jawi dah kena hapus. Macam kami, beliau-beliau ni sempat lagi Jawi. Hak generasi Y ni. Ha, yang reti internet apa semua ni, mungkin Jawi tak berapa cekap. So buat-buat tak cekap lah, jangan duk belagak jadi cekap. So kalau boleh Jawi, carilah kitab Jawi. Kalau tidak, rojoklah dengan kitab Rumi. Dan bagi siapa yang bawa kitab, boleh rojok. Bagi siapa yang tiada kitab, belum nak bawa, ada keinginan nak beli, insyaAllah, sila dengar hadis yang pertama daripada bab muqaddimah mastika hadis, belum jilid satu, muqaddimah hadis yang pertama di bawah tajuk sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Itulah tajuk dia, iaitulah sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Hadis awal, hadis yang pertama, saya bacakan matan dia sampai habis, kemudian saya akan tafsir hadis peringkat demi peringkat. Tak habis, sambung bulan depan. Tak habis, sambung lagi sampai pilihan raya 14. Baik. Hadis yang pertama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيْهَا أَوْ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ
sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim wa ghairihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya. Baik. Hadis pertama daripada muqaddimah mastika hadis diambil daripada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lantik dia menjadi ketua pasukan pemanah di dalam peperangan Uhud, yang bertahan di atas Jabal Rumah, bukit yang kita ziarah itu, di hadapan banjaran Uhud adanya satu bukit yang dipanggil Jabal Rumah, bukit pasukan pemanah, yang bila kita bawa jemaah pakak berebut naik atas nak ambil gambar. Perjuangan sahabat tak mau ambil, dia kira gambar. Jabir bin Abdullah menjadi ketua pasukan pemanah bagi 50 orang sahabat yang Nabi pesan pada mereka, apa berlaku di bawah bukit, jangan turun. By all means, cakap orang putih dah kalah, apa jadi pun jangan turun, bertahan di atas bukit itu. Siapa ketua dia? Jabir. Tapi Allah sebut dalam surah Ali Imran, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, sebahagian kamu, kata Allah, hendakkan dunia, sebahagian kamu hendakkan akhirat. Maksudnya yang hendak dunia tu langgar arahan Nabi turun ketika Abu Sufyan lintang pukang lari meninggalkan harta yang banyak di bawah bukit, kibas, kambing, segala jenis tinggal di bawah. Nabi pesan jangan turun. Sebahagiannya yuridud dunya wa minkum yuridul akhirah, yang ndak ke akhirat bertahan, yang ndak ke dunia turun. Allah pukul sahabat. Baik itu bila sahabat bertanya juga dalam Ali Imran, qultum anna hadha, qul huwa min indi anfusikum. Sahabat tanya, anna hadha, awak kita kalah ni. Ni cerita Quran ni, pelihara ya habis. Allah rakam ucapan sahabat, anna hadha, awak kalah. Tidakkah engkau Rasul? Tidakkah dasar betul? Ndakkan Islam, ndakkan macam-macam. Tiba-tiba perang kalah. Uhud sahabat dikira kalah. Allah jawab, qul huwa min indi anfusikum. Allah kata kalah tu sebab hampa diri kamu sendiri. Jangan pi salah orang lain,
Jangan pi salah bangsa lain. Jangan pi salah benda-benda yang tak termasuk dalam perkara yang Allah sebut. Salah tu cek diri hampa, kata Allah. Sombong, angkuh, takabur, cakap besar, belagak, belum apa-apa dah tempah vest, blazer. Ni di Afrika Selatan lah, bukan sini. Belum apa-apa lagi pasang angan-angan macam-macam. Allah marah tuan-tuan orang sombong. Allah marah, Allah hukum bayar cash orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang belagak. Allah bayar cash. Kena ingat tu. Sebab tu mesti semua muhasabah diri. Allah kata kalah tu sebab diri kamu, kata Allah. Tu dia benda. Tah baca Quran tak banyak ke? Zikir sikit ke? Seokok banyak ke? Mana nak tahu? Zikir 2 minit, seokok 10 minit. Oh, tu dia benda. Jabir ni lah ketua pasukan pemanah. Satu. Yang kedua, ayah dia nama Abdullah, digelar Abdullah Al-Haram. Tengok, ambil pengajaran. Ayah dia ketika selesai perang Uhud, semua tahulah Rasulullah dipukul hebat dalam perang Uhud. Rasulullah pingsan, jatuh di dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib, seorang munafik Madinah. Nabi jatuh dengan baju-baju besi Nabi sekali terjun ke dalam. Pingsan Rasulullah. Lalu puak-puak musyrikin Makkah main saiwo perang saraf. Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Ditiupkan perang saraf di medan Uhud. Walhal Rasulullah hanya pingsan, belum mati lagi. Keluar dalam Facebook, Wak Zizan dah mampus. Yahoo! Apa perangai manusia? Panggil Wak Zizan ya. Wak Zizan dah mampus. Yahoo! Tulis dalam Facebook. Bila orang komen, bila orang marah. Kemarin keluar dalam suat khabar Metro, dia menafikan tu Facebook tu bukan dia punya pula dah. Sama macam musyrikin Makkah. Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Main perang saraf. Saya sebut dah di 2-3 tempat. Semoga Allah mengurniakan kekuatan jiwa kepada Ustaz Azizan Abdul Razak. Ya Allah, ya Rahman tuan-tuan. Kaki tuan-tuan, kaki. Kalau tangan cerita lain, kaki. Dua-dua pula. Saya ada kawan di Pulau Pinang. Kaki dia hilang sebelah kanan, kencing manis juga. Potong belah kanan. Dia bekas FRU. Dia habak kat saya, Ustaz, ni kafarah lah, saya terajang orang dulu. Kata tak apa lah, han sedap. Cerita apa? Kadang-kadang Ustaz, kita terlupa kaki dah tak ada. Turun-turun kati tu terjun lalu. Ni dia cerita. Terlupa kaki dah tak ada. Dia ingat ada. Turun kati terjun, syahid tentu. Sembam muka-muka ke lantai. Tu kata bila tak ada kaki ni, Allahu Rabbi. Itu saya sebut, semoga Allah mengurniakan kekuatan ini
kepada Ustaz Azizan, kepada isteri, anak-anak, keluarganya. Sebab selalunya orang yang tak ada kaki dua-dua ni, dia akan jadi stres, tension. Sungguh. Dua tiga orang anak murid saya yang tak ada kaki, termenung. Kita kuliah dia datang, kita buat lawak dia tak senyum, dia tension, kaki tak ada. Baik tu kita kata, semoga Allah campak kekuatan itu untuk meneruskan hidup. Life must goes on. Tak boleh kecewa. Hidup mesti carry on. Walaupun ujian Allah, masing-masing kena terima ujian. Baik. Nabi jatuh dalam lubang, pingsan, angkat balik, dirawat di gua Uhud. Kalau musim haji, kita boleh pergi gua Uhud. Umrah dia tak buka. Musim haji kita boleh ziarah kalau ada rezeki, boleh masuk dalam gua Uhud. Di situlah Rasulullah diubat, dirawat oleh Fatimah dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau tuan-tuan masuk, bau dia wangi sampai hari ini. Kerana bau wangi itu adalah bau darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah wangi, pergilah masuk kalau ada rezeki. Dia kena panjat sikitlah. Sakat badan besar-besar duk bawah bancuh kopi jelah. Tak boleh naik hak kurih-kurih boleh. Tu dia. Dipukul oleh Allah akibat sahabat tidak dengar kata Rasulullah. Baik, nak cerita apa ayah dia, Abdullah. Selesai semua cek tengok syuhada-syuhada, didapati antara yang syahid ialah ayah kepada Abdullah, ayah kepada Jabir, nama Abdullah. Menangis bila mana Abdullah, bila mana Jabir tengok ayah dia, dia menangis. Ayah dia gugur sebagai syuhada. Tengok nak istimbat hukum, nak ambil pengajaran. Apa jadi? Rasulullah datang. Rasulullah tenangkan Jabir. Rasulullah kata ke Jabir, tahu tak wahai Jabir, apa yang sedang berlaku sekarang di antara Allah dan ayahmu? Jabir kata, aku tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata, ayahmu Abdullah sekarang ini sudah berada di dalam syurga dan sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir tanya, apa dialog dia? Rasulullah menjawab, ayahmu, Allah bertanya ayahmu, oh, macam mana sekarang? Seronok tak duduk dalam syurga? Allah tanya ayah Jabir, Abdullah. Abdullah jawab, syukur kehadratmu ya Allah. Nikmatnya syurga ya Allah ya Rahman. Seronok duduk dalam syurga. Terima kasih, syukur padamu ya Allah. Tapi ya Allah, aku nak minta dua benda. Mak, nak minta satu benda, iaitu hidupkan aku balik. Petu aku mati syahid, petu hidup balik, petu mati syahid, petu hidup balik, petu mati syahid, sebab syok mati syahid. Dia nak minta hidup. Tu sahabat.
Kita dengar ambulan lari ingat FRU. Berselera. Takbir belakang pokok lari. Allah kata tak bolehlah. Hidup nanti hari kiamat bolehlah. Lah dah mati tak bolehlah. Abdullah jawab, kalau saya tak boleh hidup balik, siapa nak beritahu penduduk di bumi nikmatnya mati dalam perjuangan? Nikmatnya mati mempertahankan Islam. Nikmatnya mati kena bunuh kerana bawa Islam. Siapa nak beritahu orang di bumi? Aku duduk dalam syurga, sahabat aku siapa nak beritahu? Allah kata aku beritahu. Turun ayat. Wala tahsabannalladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran ayat 100 lebih. Bila Jabir, bila Abdullah tanya, siapa nak beritahu? Nikmat aku mati macam ni masuk syurga. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, wala tahsabannalladhina qutilu fi sabilillahi amwata, dan jangan kamu menyangka orang-orang yang mati terkorban ketika mereka membela agama Allah, mereka dibunuh, mereka dipukul, mereka dilakukan segala yang tidak baik ke atas mereka. Jangan kamu sangka mereka itu mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Allah kata handuk dalam syurga diam-diam, aku habak ke orang di bumi, aku habak ke orang di Kangak, ke orang di Matin, oh Sungai Petani, satu dunia aku nak beritahu benda ni, bahawa kamu hidup. Hidup dengan dua maksud. Sebelum tengok hidup dua maksud tu, apa makna hidup orang-orang yang mati syahid ayah si Jabir ini, kita lancar derma dulu untuk pembinaan masjid. Maka saya lancarkan kempen derma dana untuk pembinaan masjid untuk keselesaan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Bila masjid siap lagi selesa kuliah, alhamdulillah. Duit tak bawa mati tuan-tuan. Tak ada. Kita nak bagi banyak macam orang kaya. Macam arwah Haji Ismail Group. Haji Ismail Langkawi mengaji dengan saya sampai mati. Dia sumbang sampai Kemboja, sampai buat masjid berjuta-juta. Dia bina rumah fakir miskin di Langkawi. Dia pilih 7 keluarga paling miskin di Langkawi. Dia tak kira parti apa, paling miskin, dia bina 7 buah rumah siap geran tanah ambil. Kita dengar tu, Allah, kalau aku serupa hang, duit banyak macam hang pun aku, aku buatlah, aku buat. Nabi kata apa? Nanti jumpa dalam hadis. Hadis tu nanti jumpa. Saya ingat lagi 2 kali pilih raya baru jumpa. Lambat. Bagi gazet dulu. Baik.
Apa makna hidup? Bila Allah kata bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Makna hidup yang pertama adalah hidup nama-nama mereka. Kita tak pernah dengar nama dan perjuangan mereka hidup. Kita tak pernah bersua wajah dengan Hamzah ibni Abdul Muttalib. Tak pernah jumpa Sayyidina Hamzah. Tapi Sayyidina Hamzah, namanya, perjuangannya meniti bibir ke bibir sampai kiamat. Kita tak pernah jumpa Ja'far bin Abi Talib, sepupu kepada Rasulullah. Ja'far At-Tayyar yang gugur syahid di Medan Mu'tah di Jordan. Kita tak pernah jumpa Asy-Syahid Said bin Qutb yang habis nyawa di tali gantung di bawah rejim Mesir pada waktu itu. Kita tak pernah jumpa Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Tetapi nama mereka hidup, Abdul Qadir Audah dan sebagainya. Hidup nama mereka, hidup perjuangan mereka. Itu makna hidup yang pertama. Yang kedua, yurzakun, mereka hidup, jasad saja mati, mereka hidup di sisi Tuhan. Yurzakun, mereka dapat rezeki. Dalam hadis yang lain, mereka diberi rezeki pagi petang dalam syurga, makan, minum. Macam nak bayang makan minum dalam syurga? Sebab itu hidup mesti berjuang. Sebab itu hidup mesti duduk di atas dasar membela Islam. Tak boleh hidup menolong, membantu, menegakkan kezaliman. Tak boleh, haram. Sebab Allah beritahu, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kamu bantu membantu di atas dosa dan kemaksiatan. Jangan. Rasulullah sebut dalam hadis At-Tirmizi, maaf, dalam hadis Imam Ahmad, matan dia panjang, saya ambil mafhum. Rasulullah menyebut, barang siapa yang membantu kezaliman, yang menyokong kezaliman, yang bersama dengan kezaliman, aku nak beritahu, kata Rasulullah, aku bukan di kalangan mereka, mereka bukan di kalangan aku, dan mereka tidak akan jumpa aku di telaga aku nanti. Buka hadis Imam Ahmad. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Punya banyak cerita kezaliman dalam Quran. Allah beritahu, Nabi pesan, kamu sokong kezaliman, kamu tak jumpa aku di telaga Kauthar. Na'udzubillah. Baik, itu hidup kita yang pendek ni, hidup yang seringkas ini, tuan-tuan, lama mana 70 tahun, lama mana 80 tahun, hidup seringkas ini, ayuh kita penuhi dengan dasar-dasar Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh, Allah punya marah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah kata, jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu akan disambar, dibakar oleh neraka Allah. Belum buat zalim,
baru cenderung dekat orang buat zalim pun boleh jadi ahli neraka. Batu ingat, hidup mulia ni mati atas dasar jaga Allah, jaga Rasul, jaga Islam. Inilah Jabir, inilah ayahnya Abdullah, sehingga turun ayat-ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 tadi. Allah kata mereka hidup dan mereka dapat rezeki. Itu ringkas kita nak sebut tentang Jabir bin Abdullah, di mana Jabir ialah ketua pasukan pemanah di Jabal Rumat, dan ayahnya Abdullah Al-Haram adalah seorang sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Uhud, yang Allah turunkan sempena dialog Allah yang Mahazat, Zat yang Mahazat, dengan makhluk dia bernama Abdullah. Allah turunkan 169 Ali Imran. Baik, apa kata Jabir? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato, merah menyala matanya, lantang suaranya. Hadis ni nak cerita peringkat awal cara Nabi bila dia berkhutbah, berpidato. Rasul ni muslimin muslimat, dia ada adab. Nabi dia boleh buat, sahabat tak boleh. Contoh, ya ayyuhallazina aman la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Al-ayah ayat nombor 2 suratul hujurat. Ayat ni dia ada tulis atas makam Rasulullah di Madinah. Ayat tu berbunyi maksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu, jangan tinggikan suaramu di atas, di hadapan Rasul. Seperti mana kamu meninggikan suaramu sesama sahabat-sahabat yang lain. Ayat tu beritahu adab. Sahabat kalau bercakap dengan Nabi, Nabi kalau volume 5, sahabat volume 2. Kalau Nabi volume 3, sahabat volume 4, apa jadi? Fa'ahbata a'malukum, hapuslah pahala amalan kamu. Ya Allah, ya Tuhan, dahsyatnya Rasulullah. Imam Malik kata, bagaimana dengan kita, Nabi dah wafat, macam mana kita tak boleh bercakap dah dengan Nabi? Adakah ayat 2 Al-Hujurat terpakai? Ya, sampai kiamat. Kata Imam Malik, iaitulah apabila engkau berada di hadapan makam Rasulullah, jangan pitinggi suara. Di ziarah Nabi di Madinah, berdiri depan makam dia, cakap perlahan. Dia nak buat riuh rendah, panggil member, tu Nabi tu, Oya ko, member duduk kot dia, oya ko. Megeng lana bulu lah belah kanan. Tahu mana? Dia hingak depan tu lah. Dia hingak tu lah. Allah kata batal amalmu. Imam Malik sebut terpakai hukum walau Rasul sudah wafat. Ini Rasul. Sahabat tak boleh tinggi volume. Sebab itu ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah, kan Nabi tertahan di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tanah halal.
dengan Makkah lebih kurang 22-21 kilometer, Nabi siap ihram daripada Madinah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Hujung surah Al-Fatah. Allah kata, aku akan benarkan mimpi engkau. Nabi mimpi pakai ihram. Engkau akan masuk Masjidil Haram. Engkau akan membotakkan kepala engkau. Engkau akan menggunting rambut engkau. Allah Ta'ala letak dua hukum, muhalliq dan muqassir. Muhalliqina ru'usakum, membotakkan kepala. Satu lagi, muqassirin, gunting rambut. Hukum untuk orang yang bertahalul, sama ada tahalul awal pada 10 Zulhijjah, pagi 10 Zulhijjah, melontar Jamratul Aqabah, membuka ihram tahallul awal, maka muslimin sahaja, muslimat tak masuk, muslimin sahaja afdal membotakkan kepala. Sebab Allah sebut botak dulu, lepas tu baru Allah kata menggunting. Dalam hadis Rasulullah berdoa dua kali untuk orang yang membotakkan kepala, dan Nabi berdoa sekali untuk orang yang bergunting. Sama ada tahallul awal di musim haji pada pagi 10 Zulhijjah, setelah kita sampai di Mina, bergerak menuju Jamratul Aqabah untuk melontar jamarat 7 biji tahallul awal, atau kita bertahallul selepas habis sa'i di dalam kerja umrah. Afdal bagi muslimin botak, tak nak gunting, sekurang-kurang 3 helai rambut. Muslimat tidak digalakkan membotakkan kepalanya, kena habak terus lagi dia lurus. Dia kata kami pun nak botak juga, elok. Muslimin sahaja. Bila berlaku Hudaibiyah, nak tengok sahabat, kan Nabi tertahan, Nabi hantar wakil nak bincang. Abu Sufyan hantar mula-mula, dia hantar siapa? Dia hantar Urwah bin Mas'ud. Urwah ni akhirnya masuk Islam ni waktu dia kapi. Dia pergi-pergi tengok, dia tengok Nabi dah berkhemah. Kalau kita pergi Hudaibiyah, kita boleh tengok kawasan perkhemahan tu di belakang Masjid Hudaibiyah tu. Hak tapak kita pilah ni tu masjid dia. Tempat Nabi khemah belakang lagi ada telaga jauh di belakang. Urwah pun datang, dia perhati tengok. Tak bincang lagi. Dia tengok Nabi, dia tengok sahabat. Dia perhati. Dia perhati-perhati, dia pacu kuda, dia balik Makkah. Dia jumpa Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, macam mana dah settle dah dengan Muhammad? Kalut sangat nak masuk Makkah, buat apa? Settle dah. Urwah kata, maaf, bampian nak habak sat. Abu Sufyan, bampian. Maaf bampian, ni saya saja nak habak lah. Saya ni, kata Urwah, Abang Pian hantar rata dah. Abang Pian hantar saya jumpa Maharaja Rom. Abang Pian hantar saya jumpa Maharaja Parsi. Abang Pian hantar saya jumpa Raja Bahrain. Tapi saya tak pernah tengok rakyat Oman ke, rakyat Bahrain ke, rakyat Rom ke, layan raja dia
macam sahabat layan Muhammad. Abu Sufyan kata, hang tengok apa? Hang pun nak isi borang apa? Kata Abu Sufyan. Hang tengok apa? Jawab Urwah, aku sampai tadi. Aku tengok Muhammad nak bersolat. Aku tengok sahabat-sahabat dia berebut-rebut nak ambil air wuduk untuk Muhammad sampai hampir nak berbunuh-bunuh. Macam bayang sah? Nak ambil air wuduk untuk Nabi ya. Ambil baldi cedok nak bagi Nabi, dia berebut tu macam berebut jawatan. Tu dia. Hang kata kat aku, aku kata kat hang. Ni lebih dahsyat lagi. Berebut sampai nak berbunuh-bunuh. Hang tengok apa lagi? Kata Abu Sufyan. Aku tengok lepas-lepas semayang tu Muhammad berludah. Air ludahnya tidak sampai ke tanah. Direbut oleh sahabatnya, digosok-gosok menjadi penyembuh penyakit. Kahak Nabi on the air, disappeared, hilang. Sahabat ambil calik seorang sikit, hak mana ada panah-panah apa, hilang. Siapa nak kahak aku satgi beratuk lela. Bagi-bagi tu penin 6 tahun. Tu tara tak isa okok. Kahak isa okok, saya ingat entah demam ke pialu tu. Itu Rasulullah. Han tengok apa lagi? Kata Abu Sufyan. Aku melihat bila Muhammad bercakap, sahabat dia menundukkan kepala. Tunduk. Selesai Muhammad bercakap, sahabat dongak kepala dan minta izin dengan Nabi nak bercakap. Dan mereka bercakap dengan suara yang lebih rendah daripada Muhammad. Wahai Abu Sufyan, aku minta dengan hang, bagi laluanlah Muhammad masuk. Dia nak tawaf, dia nak sa'i, dia nak balik. Tu ya. Sebab aku tak pernah tengok Raja Rom dilayan sedemikian, Raja Parsi dilayan sedemikian oleh rakyatnya, walaupun mereka memiliki kuasa besar pada waktu itu. Inilah Rasulullah. Cakap dia, lembut dia. Tetapi kata Jabir, bila Nabi berpidato, merah menyala matanya. Oh, tu bayang. Tu khutbah. Ittaqullah. Tu khutbah. Ittaqullah haqqa taqatih. Yang belakang hantamlah dia pun. Belakang leno. Sebab paling sedap leno hari Jumaat. Yala tamutunna illa, gigi tak ada dah. Suruh turun tak mau. Duk kira elaun buat guna. Umur dah 75. Ada sebuah masjid di Kedah ni. Saya tak payah habaklah masjid mana. Buat malu company. Tok khatib dia dekat 80. Bila dia duduk antara dua khutbah, dia pegang air tu dia nak minum, air tu tak jatuh kat mulut dia, masuk dalam poket dia. Ni cerita betul. Masuk dalam poket. Jadi magic show je. Tak masuk dalam mulut. Punyalah eh. Iya. Ustaz Harundin datang jadi makmum, tak layak jadi khutbah.
Selangor pun jadi makmum dia tak layak baca khutbah. Tak payah habaklah masjid mana. Empat nak SMS aku jawab. Punya teruk di Kedah. Pakai motor status, start 60 kali, tak start ni. Kick starter tu. Alangkah laih dah. Tapi Elon punya pasal. Makmum tiga suku lena. Dengan aku-aku pun hampir terlena. Dibuai mimpi yang indah. Lepas tu baca Quran ayat salah. Barih tah ke mana? La ilaha illallah. Ni. Nabi sampai merah muka kata Jabir. Sampai hampir menyala mata. Tu balarah lah, bukan mata Nabi menyala. Mana nak sebut tu dia Nabi berkhutbah. Kita jadi khatib lagu tu. Jangan buat lembek tak ketahuan. Dahlah hak mari tu seminggu sekali kuliah kita. Depa tak mai. Mari hari Jumaat je. Mari awal makan pisang dulu. Dah habis makan pisang, sembang pula PRU 13. Habis tu azan baru ambil wuduk. Lepas tu cari duduk belakang nak lena. Dia sedap bila barakallah. Ha, dia bawa bangkit. Dia tahu nak habis lah. Nyenakai puak-puak ni. Sebab tu Tok Khatib dia tak boleh lembek, tak boleh baca lebih kurang. Dia mesti dengan ketegasan dia. Karena itu sifat Rasulullah. Nabi ni pelembut orang dia. Tapi mari kalau dia pidato, dia khutbah, ampa siap. Subhanallah, itu kata Jabir. Seperti lantang suaranya dan bersangatan marahnya sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Kata Jabir, tegah dia tu macam mana? Macam jeneral perang bagi arahan pada soldadu dia untuk lawan musuh. Ada nak bagi lembek-lembek. Eh, yang tu tolong tembak ya, tembak elok-elok ya. Jaga senapang tu ya, isi peluru elok-elok. Macam tu nak lawan. Jeneral apa tu? Jeneral Doraemon boleh lagu tu. Tegas. Belah sana kepung. Ha, macam tu. Tu belah sana tidur isi rokok lagi. Bangun. Buang rokok tu. Eh. Macam tu Rasulullah. Seperti orang beri arahan kepada panglima, kepada soldadu dia. Macam mana rupa? Tu khutbah. Tu pidato. Apatah lagi kalau pidato yang Rasulullah marah kalau hukum Allah dipermain-mainkan. Merah muka dia. Itu yang Nabi sebut, wallahi law kana Fatimatan binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Rawahul Bukhari. Marah Nabi bila ada orang cuba ubah tak nak potong tangan seorang perempuan nama dia Fatimah daripada Makkah Bani Makhzum yang didapati bersalah karena mencuri. Sabit kena hudud potong tangan dia. Tiba-tiba Usamah bin Zaid jumpa Nabi, pujuk Nabi, jangan potong tangan Fatimah. Kesian kat dia, dia orang perempuan, nanti malu kat dia. Usamah cuba berbincang dengan Nabi. Nabi kata hampir panggil semua sahabat. Lalu datang sahabat depan mimbar. Nabi dengan muka merah
Nabi kata, demi Allah, kalau anak aku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Empa jangan nak cuba nak bermain-main dengan hukum dan perintah Allah. Waktu tu muka Nabi punya merah. Waktu kita ni hidup, kalau buat hukum jangan main-main. Tengok orang main hukum Allah, kita mesti marah. Tu perangai Nabi, tuan-tuan. Tu perangai Nabi. Tengok orang permain, persenda perintah-perintah Allah, kita marah. Sebab itu sikap Nabi. Nabi ni punya pelembut manusia. Nabi ni punya pemalu. Apa kata Aisyah? Pemalu Nabi kalah gadis kampung. Gadis kampung lah payah nak cari. Dululah tahun 70 lebih kau, kalau kita pi mana, pi kampung-kampung di Pahang, kita lalu bawa mutu kereta kau, dia tengok kita lari, malu lah, dia siap tahan ni nak tompang. Tu gadis pinggitan, gadis kampung. Nabi ni pemalu dia lebih daripada gadis kampung. Tapi mari buat hukum, muka dia merah, dia marah. Mempersenda, mempermain perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tulis dalam Facebook, itulah sibuk sangat nak hudud, nak hudud kaki kena potong. Kurang hajar punya manusia. Tu keluar pagi tadi dalam Facebook. Sibuk sangat nak hudud, nak hudud, nak hudud, kena potong kaki dua-dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi ajar orang ditimpa musibah, kita kena doa bagi dia elok walau pati apa sekalipun. Ini Nabi ajar. Dia boleh kata padan muka. Tok kok kaki hang pula tak ada. Allah balas sat ya tuan-tuan. Jangan buat pasal. Kesal kita bila dipermain-mainkan sedemikian. Sebab itu Rasulullah dia sampai kepada tahap merah menyala nampak pada wajah, sehingga kata Ibnu Abbas, nampak urat di dahi Nabi. Ibnu Abbas tambah, nampak urat. Nabi kan lawa, putih kemerah-merahan. Kulit Rasulullah putih kemerah-merahan. Yahudi merah keputih-putihan. Melayu hitam kehitam legaman. Itu Melayu. Rasulullah cantik. Cantik. Macam mana nak bayang figur dia? Ummu Ma'bad. Ketika Nabi turun daripada Jabal Sur, Nabi nak pergi Madinah, kan Nabi singgah di RNR Padang Pasir, khemah Ummu Ma'bad. Nabi singgah, Ummu Ma'bad tengok ni siapa ni, lawa sangat ni. Nabi tanya, ada roti ke apa, kuih ke apa nak beli, nak makan, susu ada. Ummu Ma'bad kata, tengok kambing aku lembek dah, susu apa kambing pun nak mampus. Nabi kata, boleh izin tak aku pegang kambing? Allahu Akbar. Ummu Ma'bad kata, nak buat apa? Nabi kata, ha, izin boleh? Buat apa? Kambing dia tak ada apa. Nabi pegang lampung, mukjizat tangan yang mulia, mengeluarkan susu yang banyak. Nabi perah bagi Abi Bakrin minum, bagi penunjuk jalan minum, bagi Ummu Ma'bad minum, dia minumlah. Habis semua ucap terima kasih belah. Tok laki Ummu Ma'bad baru balik. Cari rokok, lambat balik. Rokok dah habis.
Balik-balik dia tengok kambing. Ay, awak kambing breakdance. Dia pun heran tengok kambing melompat-lompat. Umu mak bak kata, bang, tadi ada seorang lelaki lehernya jinjang. Dia mula cerita Nabi. Tinggi dia tidak terlampau tinggi, bang. Sederhana, orangnya cantik, hidungnya mancung, bulu keningnya hampir bertemu, abang. Allahu Rabbi, tuan-tuan nak bayang Rasul. Bulu kening hampir bertemu. Allah. Orang Melayu kata, kuat cemburu. Tu orang Melayu. Tu hadis Melayu, merapu. Leher jinjang, tangannya besar. Bulu-bulu halus di tangannya. Mata hitamnya terlalu hitam. Mata putihnya terlalu putih, kata Ummu Ma'bad. Bila dia bercakap, bang, macam keluar cahaya pada mulut dia. Orangnya tenang, bang. Kita tengok muka dia, jatuh hati. Mana lelaki tu? Tok lelaki baru sedak lepas kena sebatang. Kata, pi dah, bang. Tok lelaki kata, hantau dah. Itulah Muhammad aduk Mekah. Itulah Rasul. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini cerita Ummu Ma'bad. Nak sebut Nabi tu punya dia cantik. Kalau dia marah, nampak urat kat dahi. Sayyidina Ali kata, kalau Rasulullah berwuduk, membasuh kakinya, dia basuh tumit dia, air tu tak melekat kat tumit tu, jatuh. Licin tara mana tumit Nabi. Kita ayak bertakung, merekah tumit. Pecah habis. Terjun bendang mana tu. Rasul, air tu macam tak melekat, lalu jatuh. Punya licin tapak kaki dia, punya licin tumit Rasulullah. Tak tu bila dia marah, siap, kata Ibn Abbas, nampak urat. Dan Nabi selalunya bila dia cakap dia marah, mesti ada benda tentang hak Allah yang orang cuba cabul. Waktu Nabi nak wafat, dia pidato juga. 3 hari lagi Nabi nak wafat. Kan Nabi minta dipapah, bawa ke mimbar. Sahabat semua berimpun. Nabi dipapah, kepala berbalut. Nabi demam, pening. Ada Nabi cakap sampai nampak urat-urat dahi? Tak ada. Nabi cakap dengan perlahan. Nabi kata ada seorang lelaki, Allah offer dia. Allah kata nak hidup lagi ke, nak jumpa dia. Lalu lelaki itu jawab, dia nak jumpa dah Allah. Sahabat menangis. Tahu dah. Atau kalau ada mana-mana antara kamu yang aku pernah sakiti, yang aku pernah jentik, yang aku pernah sepak ke apa, nak balas, inilah belakang Muhammad, silalah balas. Tu dia hukum kisos. Jangan cari pasal ambil hak orang, lepas tu tak nak bagi, rampas harta orang. Jangan, jangan buat sedap. Itu nama kisos. Nabi kata, siapa aku pernah buat meh? Nabi cakap pelan. Bangkit Ukashah. Ukashah kata, ada, aku nak balas. Allah, sahabat tengok tu, dia ni nak mampus dah Ukashah ni. Kau nak balas apa kat Nabi? Ay, tarak, kata Ukashah, aku nak balas. Ketika Nabi panggil Ukashah, Ukashah kat belakang. Nabi panggil Ukashah.
Ukasyah jalan ke depan, Ukasyah lintah Omar, lintah Habib Bakrin. Omar punya keluar tanduk, 6 tanduk keluar. Nabi buat isyarat, duduk Omar. Habib Bakrin bangun, duduk wahai Habib Bakrin. Omar pun bangkit nak belasah Ukasyah. Nabi kata, duduk wahai Omar, duduk, biarkan dia. Ukasyah kata, aku nak balas. Ingat tak dulu perang Badar? Nabi kata, ingat. Ingat tak dulu waktu nak start perang, hang barihkan tentera? Ingat. Waktu barih tu perut aku ke depan, aku perut buncit. Perut aku ke depan sikit, barih tu tak lurus. Ingat tak ambil kayu han cucuk perut aku? Nabi kata, ingat. Lah aku nak balas, aku nak cucuk perut hang pula. Allah, sahabat macam halilintar. Sehingga riwayat menyebut Nabi mengarahkan Ali masuk dalam rumah ambil cambuk. Pukul aku. Bila Ali masuk dalam rumah, tanya Fatimah, cambuk mana? Fatimah tanya, siapa nak cambuk ni? Ali kata, Ukasyah. Fatimah jawab, Ukasyah nak cambuk Rasulullah? Ya. Fatimah kata, apa sudah jadi pada Ukasyah? Ali kata, aku tak tahu. Mana cambuk? Ambil cambuk, rotan bagi. Bagi kat Ukasyah. Nabi mengikut rakyat, buka baju dia. Sehingga terselah perut Nabi yang putih bersih. Nabi kata lah, ambalah. Tu qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Dalam suratul Maidah, wal-ayna bil-ayn, wal-anfa bil-anf, wal-udhnu bil-udhun, was-sinna bis-sin, wal-juruh. Dan luka berbalas juga. Allah kata, balaslah gigi dengan gigi, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Itu hak. Kita tinju orang lebam. Member tu kena tinju kawan tu lebam. Tapi tak boleh tinju sebab lebam sudah hilang. Kita tumbuk dia patah gigi 2 batang. Dia boleh tumbuk kita patah gigi 2 batang. Nama dia qisas. Tapi mesti depan hakim. Tak boleh pergi tumbuk buah pokok. Tengok 2 kan? Nah, ambil sini. Yang tu tak pakai. Dia mesti jumpa Tok Hakim. Hakim tanya, betul yang tumbuk dia? Tengok gigi han 2 tak ada? Tak ada. Lah han tumbuk. Depan Tok Hakim. Tiba-tiba dia kata, aku tak nak tumbuk. Aku nak duit. Ini kaki 500. Dia nak duit. Hakim tanya, tak sampai 500 tau, kata Tok Hakim. Dia panggil fidyah, ataupun bukan fidyah, dia panggil qisas, balas balik dalam bentuk membayar dengan bentuk wang. Gigi ni ada nilai. Hakim pun buka kitab. Gigi mana? 2 batang depan. 2 batang depan, 3 ringgit, 4 kupang. Rokok pun tak lepas, kata Tok Hakim. Lah harimbat lagi bagus. Bayar diat. Kira-kira geraham ada 6 ringgit. Depan 1 ringgit, 7 ringgit. Dang hil 10. Kata ampukul ya. Tak lepas rokok Tok Hakim pun. Dia pun tinju depan Tok Hakim. Tu qisas. Sebab itu Nabi kata balas. Bayang kita ambil minyak orang je bayang. Aku malas panjang lagi cerita lain. Dia cerita dia. Qisas. Kena balas. Nabi buka. Ukasyah meletakkan cambuk, memeluk Rasulullah, mencium pusat Rasulullah.
Lalu berkata, aku bukan nak balas, aku nak sentuh kulit aku dengan kulit hang. Moga inilah sentuhan aku yang terakhir. Menangis. Bukan dia nak balas pun. Dia nak peluk Nabi. Ukashah adalah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ukashah. Confirm syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini Rasul. Ada kalau dia bercakap dalam keadaan merah menyala wajahnya, dan ada kalau dia bercakap dengan tenang, dan itulah kebanyakan sifatnya. Dan bila bercakap dengan marah dalam bentuk seperti seorang lelaki mengarahkan soldadu dia untuk menyerang musuh, bagaimana begitu keadaan? Baik. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata, ana wasa'ah kahataini. Ana, aku, wasa'ah, dan hari kiamat, kahataini. Ni aku, ni kiamat. Punya dekat dah kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita sebut kiamat, tanda dia banyak. Dalam Quran Allah sebut kehancuran. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza samaa'u fatarat. Allah cerita langit belah, bumi hancur, tu Quran. Rasulullah cerita tanda-tanda. Maka tanda-tanda kiamat itu pada bulan depan. Bulan depan kita akan sembang dan lihat untuk kita kaitkan apa yang Nabi sebut, yang sebenarnya kiamat tu dah dekat. Bau-bau ni saintis sebut dalam internet. Saintis sudah bertemu teori bahawa matahari akan terbit dari barat. Sekarang timur, minal masyrik ilal maghrib. Kita baca satu statement daripada NASA. NASA pun telah bersetuju dengan teori-teori pergerakan bumi dan sebagainya. NASA menyatakan memang akan sampai masa matahari terbit daripada barat. Itu tanda-tanda akbar, tanda-tanda besar dia. Min asyratis sa'ah, antara tanda-tanda kiamat. InsyaAllah bulan depan saya akan bahas, kita akan tengok tanda-tanda kiamat, dan kemudian kita akan sambung mafhum daripada matan hadis yang pertama daripada kitab Muqaddimah Mastika Hadis. Ini baru Muqaddimah, belum jilid satu. Baru Muqaddimah ada 42 hadis. Bila nak habis saya tak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Saya ajar Mastika Hadis ni di sebuah masjid di Sungai Petani. Habis semua ni 12 tahun. PhD ke semua? Semua dapat ijazah. Semua PhD. Bukan first degree. PhD 12 tahun baru khatam. Tu pun duk tak faham lagi. Pening kepala. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bahas secara ringkas, pertama, Jabir bin Abdullah adalah ketua pasukan pemanah. Siapa nanti pergi haji ke umrah, tengok bukit pasukan pemanah tu, ingat Jabir. Jabirlah ketuanya. Satu. Yang kedua, ayah Jabir nama Abdullah adalah penyebab turunnya ayat 169 Ali Imran berhubung dengan orang mati syahid tidak mati.
di sisi Allah tak mati. Dengan satu pengajaran besar, tiada mati yang paling mulia kecuali mati mempertahankan agama Allah. Sebab tu hidup kita ni minta tolong, hidup kita ni serikan dengan dasar-dasar Allah. Selamatlah kita. Tiga, yang keempat, cara Nabi berpidato. Ada kala Nabi bercakap lembut, ada kala Nabi bercakap lantang sehingga merah wajahnya. Kata Ibnu Abbas, kelihatan urat di dahinya. Itu Nabi marah. Dan Nabi lantang suaranya seperti seorang jeneral perang memberi arahan kepada soldadu dia bahawa nanti kita akan diserang, maka jaga musuh dan sebagainya. Dan insya Allah kita sambung pada bulan hadapan, minggu kedua hari Sabtu biiznillah, kita akan sambung dan lihat tanda-tanda kiamat, bertaburan dah keliling kita. Kemudian adakah tanda itu kita nak tengok saja? Apa yang perlu kita buat untuk menghadapi hari kebangkitan? Moga diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala perbincangan dan perbahasan kita dan kehadiran kita pada malam ini menjadi saksi pada hari kiamat bahawa sesungguhnya kita telah hadir untuk mendapat doa malaikat yang mendoakan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, mukaddimah kuliah, mukaddimah kepada kuliah kitab mukaddimah apa mastika hadis pada malam tak habis tuan, baru 20% daripada hadis. Rasanya satu hadis 4 bulan kot, insyaAllah. Jadi kita ucap terima kasih pada Al-Fadhil Salim. Seterusnya kita nak minta masa sikit tuan-tuan, kita nak raih anak-anak kita ni untuk beri dorongan kepada anak-anak kita ni.